Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Randu Jaya. Di video kali ini saya akan coba berbagi pengalaman di mana mesin profil atau mesin router ini mengalami kebocoran listrik di bodinya. Kita lanjut ke videonya. Bagi kalian yang suka dengan channel ini, silahkan di subscribe aja dan like atau komen di bawah seputaran video ini. Kita mulai aja videonya. Oke, terlebih dahulu kita buka dulu tutup ini. Nah, jadi kalian tinggal buka kabel yang ini aja nih. Ini kabel yang nempel ke body ya. Jadi kalian harus buka agar setrum yang bocor tidak langsung nempel di body. Nah, seperti ini. Kalian tinggal tekuk aja, tekuk, tapi jangan sampai nempel ke body lagi. Ini begini. Gampang kan? Tinggal tutup lagi.